Sepertinya semua sudah siap dan jam, segar ya. Kita mau ibadah minggu hari ini. Semua sudah siapkan hati masing-masing kan? Siap? Oke. Sudah siap. Siap ya, kita mau sekolah minggu. Hari ini, Loser Rose akan ditemani oleh... Oh, Dewi Loser Rose ditemenin ya. Dan oleh... Siapa musik kita ya? Jering, jering, jering. Siapa ya? Lose Iyo, mana Lose Iyo? Suaranya aja yang kedengeran nih. Nah, Lose Dewi, Lose Iyo. Ya. Kita lihat nih, lihat tuh. Adik-adik udah siap semua. Udah seger-seger mau ibadah sekolah minggu. Ya, nah, Lose Ros. Lose Iyo, kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita mau naikkan satu pujian dulu. Bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Tapi semua hari juga harinya Tuhan. Adik-adik, kita nyanyi yuk. Bangkit berdiri. Ayo. Juga jadi ikut semangat nih lo seras karena mau bertemu dengan Tuhan Yesus kan? Ya, bertemu Tuhan Yesus di sekolah minggu, bertemu lewat firman Tuhan, bertemu lewat puji-pujian. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami sudah siap untuk bersekolah minggu. Tuhan tolong kami agar kami dapat duduk dengan diam dan manis mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkati lose-lose kami yang bertugas hari ini dan semua lose juga teman-teman kami yang ikut ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita kemarin sudah merayakan Paskah, ya kan? Ya. Merayakan Paskah berarti Tuhan Yesus sudah bangkit dan Tuhan Yesus sudah menang. Kita juga menang karena siapa? Tuhan Yesus. Iya, kita sudah menang karena Tuhan Yesus menang atas Iblis, menang atas setan ya semuanya. Adik-adik,
Ya kita bagi-bagi lagi. Kita kudrakan badan kita. Kita mau nyanyi lagu. Karena Tuhan Yesus sudah memenangkan kita. Kita mau nyanyi lagu dalam nama Yesus. Dan kita akan langsung lanjut medley dengan lagu. Dengan dia panggil nama saya. Ayo kita berdiri. Jadi kita semangat ya. Duduk semua kan? Udah seneng kan? Girang. Nah, sekarang kalau kita sudah memuji Tuhan, biasanya yang ditunggu apa nih Los Ros? Apa ya? Adik-adik kan kita sudah semangat nih. Semangat waktu dipanggil namanya. Sedel, tapi saat ini Tuhan Yesus itu memanggil kita hari ini untuk ikut ibadah sekolah minggu. Terus lihat nggak tadi adik-adik? Semuanya mendengar panggilan Tuhan. Buktinya adik-adik pada hadir di sini sekolah minggu. Adik-adik nggak malas, nggak ngantuk, nggak marah-marah. Iya. Contoh mereka mendengar panggilan Tuhan ya. Betul lah Seros. Nah pasti kalau misalnya nggak dengar panggilan Tuhan, adik-adik pasti sambil cemberut ikut sekolah minggunya. Tapi tadi semua senang. Semuanya bergerak semangat. Iya. Nah tapi adik-adik, habis ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum dengarkan firman Tuhan, ada persembahan pujian loh Seros. Iya? Iya. Dari siapa? Dari kakak-kakak kelas 2. Dengarkan ya. Puji, puji, mari kita puji dia.
Bagus ya, adik-adik ya. Leseras, bagus kan? Bagus banget. Iya, mereka mengajak, kakak-kakak kelas 2 mengajak kita selalu memuji Tuhan. Iya. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan, Lose. Nah, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dulu, Loseros. Puji Tuhan apa ya? Kita mau nyanyikan satu pujian. Firman Tuhan ada di mana? Ada di hatiku. Iya. Yuk kita berdiri ya. Ya, pakai gerakan ya, Lose ya. Yap. Kita berdoa dulu ya adik-adik, yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat duduk tenang, dapat mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya. Tuhanku tidak ada. Pada waktu itu aku ikut membantu meletakkan tubuhnya di sini, tetapi sekarang sudah tidak ada. Siapa yang mengambil tubuh Tuhanku? Kenapa orang tersebut tega mengambilnya? Adik-adik, Maria sangat sedih sekali dan mulai putus asa karena ia mengira bahwa tubuh Tuhan Yesus telah diambil dan dibawa orang. Tetapi tiba-tiba ada dua orang malaikat menampakkan diri kepada Maria. Kata malaikat-malaikat itu kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Apa yang terjadi denganmu?" "Tuhanku tidak ada di sini. Aku tidak tahu siapa yang mengambilnya." "Mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" "Tuan, kalau Tuan yang mengambilnya, di mana engkau meletakkannya? Supaya aku bisa mengambilnya kembali." "Maria, janganlah pegang aku. Pergilah kepada yang lainnya dan katakan,
bahwa aku akan pergi kepada Bapa di surga. Ya, adik-adik, tadi kita sudah melihat dan mendengarkan cuplikan video tentang Ibu Maria Magdalena dengan Tuhan Yesus. Wah, Ibu Maria Magdalena sedih sekali ya adik-adik. Apalagi dia tidak melihat tubuh Tuhan Yesus. Wow, Ibu Marianya makin sedih adik-adik. Dia merasakan kehilangan orang yang dia kasihi. Ibu Maria juga merasakan tidak ada lagi orang yang mengasihi dia seperti Tuhan Yesus. Ibu Maria takut, khawatir adik-adik. Tiba-tiba Ibu Maria berubah menjadi senang, gembira. Apalagi ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Maria untuk pergi. Dia dengan semangatnya pergi berlari-lari menemui murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang lain. Dan mengatakan bahwa ia melihat Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus hidup. Dan Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada Ibu Maria. Makanya tadi Ibu Maria yang bersedih jadi bersuka cita. Tidak takut lagi, tidak khawatir. Karena Tuhan Yesus sudah menghibur dan mengasihi Ibu Maria Magdalena. Adik-adik, Loseremi mau tanya. Adik-adik pernah merasa sedih? Adik-adik pernah merasa takut? Coba open mic-nya. Siapa yang pernah sedih? Aku. Saya. Saya. Adik Jenis. Ayah. Sedih kenapa? Kan terkadang saya sedih soalnya babang saya terus gangguin saya. Oh, sering gangguin. Terus adik Jenis pernah merasa takut nggak? Papa. Iya, Rosa. Saya takut dalam kegelapan, Rosa. Takut kegelapan. Oke, adik Jenis. Adik Jemima, kita merasa sedih. Kakak biasanya sebel terus, jadinya emangnya nggak jadi main. Biasanya kalau lagi main kakak rusuhin. Oh, kalau adik Jemima takut juga nggak? Pernah merasa takut juga nggak? Pernah. Takut kenapa? Biasanya sih itu ini kalau takutnya itu biasanya takut kalau ini kena virus. Kena virus? Iya, virus COVID ya. Iya, semua takut dengan virus COVID ya. Oke, adik-adik. Nah, lo setanya lagi. Waktu adik-adik sedih nih. Tadi sedih karena digangguin sama sama kakak. Atau sedih yang lain. Terus takut. Takut virus. Nah, kalau adik-adik lagi sedih, lagi takut, adik-adik, apa yang adik-adik lakukan? Berdoa. Iya, berdoa. Ingat Tuhan ya adik-adik. Dengan datang berdoa. Iya, betul sekali. Nah, kalau datang, ingat Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan adik-adik tidak sedih lagi, tidak takut lagi. Ya. Nah, kalau adik-adik sedih karena kehilangan orang yang kalian sayangi atau kalian kasihi, adik-adik jangan takut. Adik-adik ingat siapa tadi? Ingat Tuhan datang
kalian dengan berdoa supaya Tuhan menolong adik-adik, ya. Nah, sama seperti Tuhan Yesus, seperti Maria yang tadinya takut, tapi Tuhan Yesus mengasihi Maria. Begitu juga dengan adik-adik. Tuhan tolong, Tuhan hibur melalui papa dan mama. Bisa juga melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman, sahabat kita yang ada di sekolah, di gereja. Tuhan juga pakai mereka untuk menolong, untuk menghibur adik-adik. Supaya adik-adik tidak takut lagi, tidak sedih lagi. Ya, harus bersyukur cita seperti Ibu Maria Magdalena. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Nah, adik-adik, cerita kita, cerita firman Tuhan hari ini terdapat di Kitab Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Kitab Yohanes 20, sebentar ya adik-adik. Kitab Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Nah, adik-adik, nanti adik-adik baca di rumah. Nah, bila adik-adik yang tidak bisa, belum bisa membaca, minta tolong papa mama, minta bantu untuk baca Alkitabnya ya. Sekarang kita masuk dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat di mana ya? Iya, terdapat di Yohanes 20 ayat 18a. Ayo buka, open mic dulu deh, open mic. Kita mau baca bersama-sama ayat hafalan kita yang terdapat di kitab Yohanes 20 ayat 18 kita telah melihat Tuhan pada muridku. Aku telah melihat Tuhan. Adik-adik takut, jangan lupa datang kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan akan menolong adik-adik. Adik-adik suka cita. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Begini balik ya. Yang mengingatkan kami ketika kami sedih, ketika kami merasa takut, Tuhan tolong kami supaya kami ingat Tuhan dan datang kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kami, akan memberikan kekuatan penghiburan buat kami sehingga kami tidak takut lagi, tidak sedih, namun kami boleh bersuka cita karena Tuhan mengasihi kami, karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, Lauser Remy silakan kembalikan ke Lauser Dewi dengan Lauser Rose. Terima kasih, Lauser Remy. Nah, adik-adik, pesan tadi yang disampaikan oleh Lauser Remy, kita tidak boleh takut akan sesuatu hal. Karena ada Tuhan yang selalu bersama kita. Coba tanya adik-adik di sini. Sekarang masih takut nggak? Misalkan saat hujan, mati lampu. Kan tadi Lauser Remy bilang kita harus bersuka cita. Ya? Iya, tapi nggak apa-apa juga sih Loser Rose kalau ada takut-takut sedikit ya. Iya. Cuman kalau pas takut kita harus ingat sama Tuhan Yesus. Kita datang berdoa. Jadi, gitu ya. Kita
hilang ya. Iya, kita dikuatkan. Jadi kuncinya kita harus rajin berdoa. Betul, rajin berdoa ya. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita sudah kita mau mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita memberikan persembahan. Persembahan ini, persembahan yang kita kumpulkan ya adik-adik, kita masukkan dalam amplop. Lalu nanti kita serahkan ke gereja, di TU gereja setiap hari Senin sampai Minggu. Tapi bisa juga kita titip mama dan papa untuk dibawa saat mereka ibadah onsite di gereja. Iya, betul. Iya, jangan lupa ya. Kita mau nyanyikan lagu Beri Syukur untuk persembahan kita. Yuk, bangkit berdiri yuk. Bisa iya. Beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, adik-adik, kita mau berdoa ya. Semuanya lipat tangan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Saat ini kami memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Berkatilah persembahan kami. Amin. 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 Oke. Sedel. Firman ya. Tuhan kita sudah dengar. Persembahan juga. Sekarang kita mau ngapain ya? Apa ya? Sekarang kita mau melakukan aktivitas membuat sesuatu. Sesuatunya kita panggil Lase Ana. Halo, selamat pagi adik-adik. Pagi. Kita akan melakukan aktivitas minggu ini. Apa ya kira-kira aktivitas kita? Kita akan membuat pengeras suara dari kertas, ya. Oke. Bahan-bahannya kertas APS yang kita potong menjadi dua, ya. Kemudian ada gunting, ada lem atau selotip bisa, selotip juga bisa, ya. Kemudian Lose juga punya stiker. Tapi stiker ini bisa diganti juga dengan spidol atau krayon, boleh adik-adik yang punya apa. Jadi kita akan mulai ya, kita akan membuat pengeras suara dari kertas HVS. Caranya seperti ini, kita akan membuat seperti kerucut ya. Yang pertama kertasnya kita buat seperti kerucut. Nah, untuk kesel tip ya. Seperti ini. Kemudian kita gunting atasnya supaya rata. Kateri nunggu di gereja, tapi terus. Jadinya seperti ini, kerucut. Iya, kerucut ya. Kemudian kita gunting lagi kertas HVS. Ada dua bagian ini ya. Yang satu kita akan buat, kita buat seperti silinder. Jadinya seperti ini. Adik-adik, ya. Kemudian kita buat yang satu lagi menjadi lingkaran. Nah, ini. Kemudian kita akan tempelkan, rekatkan yang
silinder dengan kerucut ini tadi dimasukkan. Nah, kita juga akan loser pakai seltip aja biar cepat. Ya. Nah, ini. Kemudian yang satu kita tempel di bagian yang lain. Nah, ini dia. Kita akan tempel stiker di ujung-ujungnya. Nah, di ujung-ujungnya boleh adik-adik, boleh kreasi, terserah mau dibuat seperti bintang atau seperti bunga-bunga, boleh ya. Nah, jadinya akhirnya jadi seperti yang kita lihat sekarang ini. Pengeras suara dari kertas kita sudah jadi. Nah, ada satu lagi, kita akan tulis ayat hafalan minggu ini, yaitu Yohanes 20 ayat 18a. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Kenapa lo seana membuat pengeras suara ya? Sesuai dengan cerita minggu ini, Maria Magdalena mau memberitakan kepada semua orang bahwa dia telah melihat Tuhan. Telah melihat Tuhan yang sudah bangkit. Ya, sudah bangkit dari antara orang mati. Ya, yang mau berseru. Ngomong sama teman-temannya bahwa Tuhan sudah bangkit. Ya, nah. Sudah selesai aktivitas kita minggu ini. Adik-adik boleh mencoba. Selamat mencoba. Tuhan memberkati. Dadah. Oke, wow. Bagus ya. Mas Ros bikin enggak? Bikin dong. Enggak bisa bikin, Mi. Mas, aku enggak bisa bikin. Enggak bisa bikin. Lanjutkan lagi, ya. Nanti pesan apa Ros? Nah, coba nih Ros sudah bikin juga. Sederhana sih. Nah, coba adik-adik mana yang bikin? Wah, ada Lose Roslin bikin. Bikin nih, Lose. Aku juga Lose nih. Bikin. Aku belum selesai, Lose. Iya, Lose juga belum selesai. Aku sudah berbicara. Aku sudah bikin, Lose. Aku sudah bikin, Lose. Iya, oke, good. Wah, dibantu papa mama. Iya ya. Dayu sudah selesai. Oh, Jevano sudah, Dayu sudah. Oh, Michelle juga sudah. Ah, Angger juga bikin ya. Eh, yang belum bikin nggak apa-apa ya, nggak usah sedih. Nanti dicoba ya. Okay. Mudah kok, okay. Ya. Nah, Loseros, kita mau coba ya adik-adik yang sudah buat, coba letakkan di depan mulutnya. Kita mau bersuara seperti Maria Magdalena tadi berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus. Ingat nggak? Ingat. Oh, itu ya perkataannya. Yeah. Kita mau bersuara semua ya. Nah, pengeras suaranya di depan. Ayo. Aku sudah melihat Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan." Oke.
Tolong. Adik-adik, kita sudah kemudian. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bahan dan aktivitas. Sekarang kita mau tutup ibadah hari ini. Tapi sebelumnya, kita angkat satu pujian dulu dari Kidung Ceria. 2, 4, 4. Hatiku senang. Ya, adik-adik bagi ceria. Pegang kucingnya, Suyo. Kita mau tutup ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu siang ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan pimpin hari ke depan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam Bapa terima kasih. Bapa terima Satrio di sini. Sampai hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Bye.